tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Akhirnya dapat kill ya guys ya. Dimakan, dimakan, dimakan. Dia sempat ulti, kita ulti juga. Kan langsung mati kan si Melissa. Minion keluar, 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 keluar. Mati. Amam lusat. Yokoso watashi no channel. Jadi video kali ini kita bakal solo rank lagi di rank mythical glory ya guys ya. Dan seperti biasa kita bakal usahain untuk memakai nana guys. Tanpa basa-basi kita langsung saja gas ke unnya guys ya. Ini mythic glory 800 ya guys ya. Dan mudah-mudahan kita itu nggak ketemu Romawi abadi guys. Kita masuk di draft pick. Awal-awal ada one-one, kita bisa pick one-one. Ada dia, ada Carmilla juga. Untuk jaga-jaga kita langsung ban Joy. Oh, teman kita revis Joy. Padahal gua awalnya mau ban K aja guys ya. Dan dilihat di sini nggak ada user mage, jadi kita bisa pick mage guys. Pokoknya kalau kalian mau mabar, mau solo rank, itu nggak boleh egois draft ya guys ya. Soalnya itu awal pertengkaran di draft itu sampai di late game ya guys ya. Sampai akhir game cuy biasanya. Gushion, Gushion ya guys ya. Kita seperti biasa kita pakai Nana 1000 match. Nana ini kita pamer MMR, kita panggil MWR. Terus kita pick guys, supaya kita nggak dikira ngetrol guys. Guysnya di sini expert. Gue ini ala-ala susah juga guys ya lawan Gushion Dimit itu pakai Nana. Soalnya langsung ditusuk itu loh, apalagi pakai Petrify si Gushionnya guys ya. Pokoknya kita main hati-hati aja cuy, jangan sampai kita keculik guys ya. Dan Watashi ini mau main tanpa mati cuy. Gua usahain tanpa mati cuy. Watashi usahain tanpa mati guys ya. Untuk awal-awal kita beli ini dulu guys, elepan apa ini namanya, elepan 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 game. Habis jadi itu kita jadiin sepatu guys dulu. Kita bantu satu kali, terus kita pergi. Dia ditarik guys ya. Gushion, Gushion ya, per skill 2 Gushion. Oke. Kita bantut aja. Kita jaga-jaga dulu guys ya. Kita main santuy aja, main santuy. Terus kita bantu ini. Kita bantu kontes dengan lempar skill 2 guys ya. Terus kita lempar lagi, seret seret jebret, mati dia. Oh malah gue yang dapat ya guys ya, aneh banget cok anunya. Kena first blood itu ya guys ya. Kalau musuh itu PGS dia tuh bisa rotasi enak guys, udah kayak Nana guys. Nana itu rotasinya lumayan kurang ya guys ya. Kita rotasi bawah dulu, kita bunuh MM-nya guys ya. Kalau bisa kita bunuh Melissa guys. Kita flame shot enggak ada cuy. Oke bagus ya guys ya. Kita batasi larinya. Kita rada-rada enggak boleh muncul sih di bagian sini karena Gushionnya mungkin deresin guys. Oh enggak, Gushionnya di mid guys. Mumpung Gushionnya belum level 4 kita masih bisa santai-santai jalan ya guys ya. Kalau udah level 4 itu rada-rada ngeri guys ya, lewat di tengah-tengah gitu bisa langsung di combo cuy. Ini kita rotasi guys, rotasi ke bawah. Kita rotasi aja dulu, nanti aja clearnya guys ya. Kita bunuh si ini dulu cuy. Anjir, dia ulti guys ya. Guysnya mana cuy? Guysnya nggak kelihatan ya guys ya. Agak-agak bahaya nih sebenarnya. McDonald ya cuy. Aduh, guysnya nggak clear. Terlalu lama guys ya sebenarnya. Kelamaan ya guys ya, keburu hancur midnya guys ya. Kelamaan bang, kelamaan ya guys ya, tadi harusnya harusnya gue udah jaga mid ya guys ya. Untung gak ada yang bacot, biasanya dia bacot ya guys. Harusnya gue tuh kembali ke mid tadi guys, cuman terlalu lama setupnya oleh si anu ini guys ya, si Atlas ini cuy. Jadi rugi kita guys. Atasnya terlalu ragu-ragu dalam angkut-angkut gitu guys ya. Berarti bisa ngangkut aja gitu. Oke. Astagfirullah. Gak ulti dia cuy. Mau kemana dek? Kemana dek? Kemana dek? Mau kemana dek? Mau kemana dek? Kita nggak boleh ikut situ. Mundur. Gua harus nge-clear mid dulu cok. Astagfirullahaladzim.
Sabar guys ya, gua nge-clear mid dulu cuy. Gua nge-clear mid dulu guys. Rada-rada sangin ya guys ya. Bisa, kita bisa dikombo guys. Oh, dia sudah enggak ada ulti. Kita main santai aja lagi. Clearnya Nana ini yang lambat banget sih ya guys ya. 1-1-1 nya ini rada-rada kasihan juga. Mati-mati mulu guys ya. Kangki apa-apa. Dia udah ngedes cuy guys ya. Sabar, sabar, sabar aja, sabar, sabar, sabar. Sabar karena GS-nya menghilang, GS-nya menghilang. Oke, okay, kita dapat Lord. Oke, okay, dia ulti, kita ulti juga. Red, red, skit, skit, astagfirullah. Oke, okay, kita buang skill 2 lagi. Kita belum ada damage ya guys ya. Nana ini memang perlu perlu apa guys ya? Perlu item ya guys ya kalau mau gacor. Allah, 3 lawan 5 masih dilawan loh. Ulti Auron. Terus dia. Digas lah. Digas tuh. Digas lah. Sabar ya guys ya, bareng cuy. Ini berani banget ya guys ya, berapa lawan berapa berani banget cuy dia. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Akhirnya dapat kill ya guys ya. Ah, dari tadi kita mau nge-kill ya bisa guys. Sabar, kita ambil mid. Oke, kita udah ambil mid, kita buang skill 2. Ambil mid lagi sih ya. Tunggu apa lagi, cuk? Astagfirullah, gak ada ulti lo 2 anjir. Sabar, 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 sabar. Tuh, gak ada ulti, gak ada ulti, gak ada ulti. Kita ambil mid lagi. Atas dulu, atas dulu. Lo 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 atas gelor guys. Bisa lord sini. Harusnya bisa lord ya guys ya, soalnya dia masih cooldown gini guys. Aduh, tidak mau ngelord ya guys. Enak banget. Dia pakai ulti lagi. Harusnya mati nih. Jeng, jeng. Kita udah sedikit kita lah jadi holy ya guys ya. Kalau jadi holy kita ini bisa udah bisa instant killan cuy. Si siapa namanya? Kita nggak ada ulti guys. Jadi dikit guys ya. Sabar, astagfirullah. Dia itu nge-push mid mulu guys ya, musuhnya aneh banget, cok. Kata dulu. Musuhnya itu nggak mau war ya guys ya. Dia ngambil ini buff biru ini ada bahaya guys. Karena gusionnya ngilang, kita gak boleh solo-solo gitu guys. Sabar, gusionnya di mana ya? Gusion di mid. Gusionnya gak mau combo gue gitu guys. Dia masuk di boss itu mati sih. Mundur cok, mundur cok, mundur cok, mundur cok, mundur cok, mundur cok. Astagfirullahaladzim. Mundur ya guys ya. Oke oke. Untung dapat guys. Kita dapat. Kita plan shot aja guys ya. Yang penting dapat assist cuy. Kita udah ada yang ngedes kemana guys ya. Gua nggak tahu dia bakal ngedes kemana cuy. Unstoppable, unstoppable. Kita ambil lagi. Kita yang double kill. Jigger, 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 jigger. Soalnya kita tuh lebih incer si anu guys, Melissa guys. Tahu guys nggak mati. Soalnya gua rada-rada kan gitu guys ya. Kalau kontes lord, walaupun sebenarnya harusnya menang ya guys ya, karena sudah emblem sawi dan emblem dan balmon harusnya menang kontes lord guys. Pokoknya kita incer Melis ya guys ya. Jigger monster kill. Gusionnya nggak bisa main kayaknya guys ya. Dia tuh nggak bisa gugit tupes dulu. Itemnya aja ngawur cok, gusionnya anjir nggak jelas cok. Oke, kita flamethrotin aja sekarat tuh. Aduh, gak kena efek lightning gitu ya. Kalau efek lightning harusnya bisa pantul-pantul gitu guys. Oke, dapatin midnya, dapat mid lah harusnya. Oke, dapat mid. Astagfirullah, masa midnya gak dapat. Mid dapat. Kita lihat musuhnya belum ada yang Athena, cuman satu doang yang Athena guys ya. Kita langsung buat bakar-bakar aja dulu. Cuman Abang Franco yang Athena guys ya.
Pokoknya kita ini harus instant kill si Yano cuy. Si Melissa. Melissa ini ketemu Nana langsung mati guys ya kena ulti. Pokoknya Melissa tipis banget cuy. Gak bisa, pokoknya kita ulti untuk si Yano aja guys ya. Kalau bisa si siapa namanya? Si Melissa. Si Melissanya lumayan gacor guys. Bar, sabar gaming. Tarik dia. Makan. Dimakan. Dia sempat ulti, kita ulti juga. Kan langsung mati kan si Melissa. Gua dikejar. Kita ke Balmon. Kita bolak lagi sini. Kita gocek dulu guys. Mundur. Gak baik. Sumpah cok gak baik anjir. Dan kita itu barbar kali guys ya. Mati sih dia. Astagfirullah, Gushonnya bisa gitu loh. Kok bisa kena loh skill satunya guys ya. Ulti aja gak perlu sampai kena 5 om. Aduh, maksa guys ya, maksa cok. Maksa. Main sabar om. Aduh, sabar napa kalian PP. Mundur. Astagfirullah, kalah kita anjir. Selesai guys ya. Masih bisa sih harusnya ini. Harusnya masih bisa guys ya. Balmon kita ada 3 hero tebal. Kau sesat. Ay, gak bisa main cok si Wan-Wannya guys ya. Bar, kita clear aja. Kita jaga jarak dari Gushion guys. Soalnya kita nggak punya anu guys ya. Dan jangan sampai kita ketarik guys. Mati sih tuh Wan-Wannya. Kok nggak mati Wan-Wannya guys ya. Anu si Melissanya tuh. Melissanya udah jadi, gak jadi apa-apa guys ya. Dia aktifin inspire kayak tadi. Bar, kita ada Gushion. Jaga jarak sama Gushionnya. Sebar Melissa, kita harusnya ulti untuk Melissa doang ya guys. Astagfirullah, ketarik anjas. Gushionnya malah ulti kita guys ya. Tipak lah. Selesai ya, kalah kita coy. Oke, mantap Atlas, masih bisa nih. Wan-Wan aneh, lawannya aneh. Gak bisa main Wan-Wan si anjing ini cok, sumpah. Yes, mati lagi, yuk bisa yuk, masih bisa menang nih, masih ada harapan guys. Karena musuhnya lumayan, anu guys ya, kita mungkin jadi nano aja lagi saya winter aja cok. Musuhnya juga enggak ada. Wan-Wannya sumpah si anjing cok. Wan-Wannya enggak guna bangsat. Wan-Wannya ngapa lagi cok itu? Kok bisa Wan-Wan? Tunggu apa lagi Wan-Wan bangsat? Gua udah bantuin bukain dulu ini. Jeng, dapat kill can. Nice. Wan-Wannya itu mati lagi Wan-Wannya, nggak bisa terbang anjir. Atak lo. Gushion menghilang. Gushionnya nggak tahu di mana gitu. Gushionnya menghilang. Mati lagi Wan-Wan si goblok. Minion lagi cow, anjir. Aduh, sabar. Untung dapat lore ya guys ya. Mundur. Kabaikan. Astagfirullah,
Anjas lah. Sabar 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 sabar. Kita dapat Lord lo bangsat. Sabar keluar, untung minion keluar 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 keluar, keluar. Mati. Amam lusak. Oke, kalau gini kan kita ada kemungkinan MVP guys ya. End mid. Gue ini dak dikduk share guys ya, karena kalau menang ini jadi konten guys. Perangkonya juga sih terlalu tai kucing guys ya. Matiin aja cuy ini perangkonya anjir. Kita ulti aja. Blankshot. Bisa end mid nih seharusnya. One-one-nya itu harusnya bisa bunuh si ini cuy. Ulti aja cuy one-one. Terlalu lama guys ya. Oke. Oke ini bisa bisa end ini harusnya. Harusnya bisa end. Astagfirullah gak angkat siapa-siapa sih anjing. Ya anjing gak angkat siapa-siapa anjir. Cocok. Walaupun kita telat mencet itunya guys, tapi nggak apa-apa sih. Sebeli mau lagi, sebeli immortal, telepon ke sini guys. Kita buang skill 2, skill 1, end sini. Harusnya udah ini guys. Strike, mati dia. Untung kita menang ya guys ya. Aduh, nyaris bubuk sarapan tadi cuy. Lalu guys, kita pasti MVP guys, karena kita nada terjago sepanjang masa guys ya. Gua rada-rada aneh juga main gini guys ya. Rada-rada aneh watashi main begini pakai open guys. Pokoknya enggak terbiasa gitu deh. Dan akhirnya kita berhasil MVP guys. Gusyut malah gusyutnya loh yang MVP walaupun itemnya rada-rada aneh gitu guys. Ya. Udah beli buku. Beli anu lagi. Beli Beating Time. Tapi oke lah, malah Franco-nya yang menurut gua lumayan bagus tapi coklat guys ya. Ngacah bro, anjas kelas deh. Arigato bagi kalian yang sudah nonton ke sini dan komen nasai jika watashi belum terlalu lancar untuk make mic ya guys ya. Oke, sayonara minna.